Buka padi tu kan yang panjang. Ini kan kecil. Dan kita nak tutup keseluruhan. Kan? Jadi boleh dibuang ini gantikan dengan custom made. Kalau pakai chamber yang ini kira-kira fluktuatif enggak datanya? Apa itu? Yang kalau pakai chamber yang ini ya, datanya akan fluktuatif enggak ya? Ya, yeah, fluctuation very high. Kerana cahaya matahari itu tidak kekal. Tiba-tiba ada awan datang, tiba-tiba mendung. Sekarang kita di open field gitu ya. Tapi kalau di open field dalam 1 jam pukul 8 jam 9, 8 9 selalunya stabil. Boleh bawa hujan. Ya. Jadi waktu yang sama. Betul. Jadi report materials and methodnya boleh dicakap seperti macam physiological measurements were made between 8 to 9 pm on a daily basis until all leaves done with measuring taking. Maksudnya kita jadi bunyi spesifik di situ. Ada time range, julat masa. Kalau yang portable tadi itu bedanya apa itu? Tadi yang portable itu kan lebih cepat gitu ya. Ya, yang itu, yang itu. Nah, ini bisa disambung ke situ atau gimana? Ini tak perlu sambung di mana-mana. Ini kalau sambung itu untuk setting saja. Ini terus bawa. Itu juga cahayanya terkontrol ya? Kontrol. Ini bergantung sepenuhnya kepada persekitaran tanaman. Bukan kontrol chamber ini. Tidak dikontrol CO2-nya, tidak dikontrol RH-nya, tiada apa yang dikontrol. Apa yang pohon itu terima, itu yang dia anggap terkini dan dia ambil bacaan. Dan itu bacaannya sama outputnya sama ini. Yang ini outputnya terbataslah, hanya ada stomatal conductance dan juga fluorescence measurement. Dan juga boundary layer satu lagi. Nah, transpirasi ada dalam ini. Tetapi dalam ini tidak ada bacaan fotosintesis. Yeah. Fotosintesis di sini. Ada fluorescence soalnya semua ya. Ya, ya, kalau di sini semua ada. Hanya ada PS 22 ya. 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 Ada dari PS2. Baguslah sebab tak perlu warm up. Tak perlu warm up, tidak ada chemical column, lebih ringan. Jadi stomata juga bisa dipakai sebagai proxy untuk fotosintesis juga kan. Tapi kena ada bacaan asas dulu. Bacaan asas. Ya. Ya, boleh buat correlation dan projection sebagaimana asalkan environment-nya sama, species-nya sama, agronomic practice-nya pun lebih kurang sama, boleh buat projection. Ya. Ini baguslah sebab ini baterinya pun tahan lama ni. Baterinya pun tahan lama. Ini bateri. Berarti PS2 tadi apa? Conductor. FVFM, 5 PS2, stomatal conductance, transpiration, boundary layer. Ada 5 ni. Yang itu ya. Yang ini beratus macam-macam ada. Macam. Ah, ini kita boleh modify dia menjadi insect respiration chamber. Kalau mahu apa orang entomologist mengukur respirasi belalang lipas kan, kau ulat-ulat berengga. Ha. Kan ulat sagu ke kan. Apa contohnya bapak jual pupuk, pupuk itu diberi kepada tanaman mulberry. Mulberry ini pula diberi sebagai makanan ulat sutera. Jadi cuba dibuat korelasi, adakah pemberian pupuk magic meningkatkan penghasilan sutera ulat? Oh, menarik kan? Boleh. Sebab ulat itu makan daun mulberry. Daun mulberry itu tumbuhan, perlukan pupuk. Kalau pupuknya tak cocok, dia tidak berhasil, tidak berzat. Jika tidak berzat, benangnya tak keluar, keluar angin saja. Kan? Macam itulah korelasi di situ. Mungkin pupuknya magic. Keluar kurangnya benang emas. Kan, suteranya. Enggak perlu dicelup-celup. Enggak perlu disadur-sadur. Ulatnya terus keluarkan benang emas. Pupuk magic?
Okay, okay. So lagi itu untuk setakat ini tu sajalah. Kalau nak tengok bacaan, boleh ambil bacaan ke dia masih goyang-goyang lagi? Masih goyang-goyang lagi. Goyang-goyang dia. Dia botnya sudah layarnya nak kena ditukar ni. Sudah berapa tahun? 5. Lebih. kalau yang pertama 2016 lah. Kalau yang pertama ha. Betul lah. Sebetulnya punya baby padi sama pak. So baby padi sama. Cuma dia kan dipakai terus. Simpan aja. Kan dicoba waktu di Cikampek kan? Iya. Ya. Okay, setakat ini untuk introduction untuk alat ini itu saja. Setakat itu ada soalan? Interpretasi okay. Nanti interpretasi datanya mungkin kita tanya dulu. Ya. Mungkin boleh belajar macam mana untuk dark adapt supaya boleh ambil data alat ini. Alat ini boleh ambil data dua jenis keadaan daun. Daun yang light adapted, yang terbiasa dengan cahaya, dan juga daun yang dalam kegelapan. Daun yang dalam kegelapan ini, bagusnya adalah fotosintesis sistem dia relax. Dia bersedia untuk kerja, macam baru masuk kerja jam 8 itu. Kan? Semua masih cantik, makeup masih okey, bajunya keras lagi. Tapi yang light adapt itu yang sudah macam-macam ada. Pergi lari sana, lari sini, meeting sana, meeting sini, dah jam 4. Macam sekarang. Tak semuanya sudah get ready. Kakinya sudah sebelah di luar. Nak lari sangat dah. Jadi kita belajar macam mana nak dark adapt dia. Boleh pilih daun. Kita pilih daun, katalah. Ini boleh buat sendiri. Ambil aluminium foil untuk ditutupkan supaya boleh digelapkan daun ini. Esok kita boleh ambil bacaan LVFM dia. Itu adalah cara untuk ambil LVFM. Daun itu sama ada digelapkan dengan bungkus gitu ataupun ambil pukul jam 3 pagi. Berarti yang gelap tu harusnya lebih. Di suhu ruang. Dia di suhu biasa tak apa. Ya. Digelap ini berapa lama? Seelok-eloknya sekurang-kurang eloknya 4 jam. Tetapi nak elok lagi overnight. Kenapa digelapkan? Kerana kita hendak, kan ada pergerakan elektron ni kan, mana ke tadi? Hilanglah. Elektron tadi tu ada bergerak kan? Passing dari satu molekul ke molekul kan? Itu sebenarnya macam terowong. Kita nak kosongkan terowong itu daripada elektron. Macam kalau highway, motorway itu macam hari lebaran, kosong. Jalan tol. Kosong aja boleh baring macam tu. Kerana apa? Kerana bila sudah kosong itu adalah keupayaan maksimumnya untuk menerima cahaya. Masa itu kita bagi cahaya. Berapa banyak yang dia boleh tangkap, itulah kemampuan sebenar daun itu untuk menangkap cahaya. Sama ada 0.8 0.75, 0.85 dan sebagainya. Yeah. So, tunjuklah kot. Macam mana? Boleh tengok kat sini. So, pilih daun yang sama yang daripada atas 3 atau 5. Tadi lupa saya cakap, kalau saya tak kira ni daun juga. Yang ini sebab dia macam tak berapa betul lagi. Ini baru kira daun. So, ini 1 2 3 4 5. So tutup dia, dibalutkan. Jika tiada masa macam mana? Kalau ada masa sekurang-kurangnya biar setengah jam dalam gelap, tutup semua, letak bawah meja, sekop lagi dengan pasir hitam, sarung pasir hitam. Mau digelap-gelapkan lagi. Bebek buat satu je lah. Itu siarannya Satu Nusantara.
Satu kita dah tengok jadi dia kena elok. Mesin ni pun pandai behave. Hari tu bulan berapa kita datang? June, was it June? Buat demonya di Bogor, FPB. Dan elok je semua jadi. Kenapa elok? Ialah siarannya satu Indonesia. Kerana ada online, semua tengok. Ada di Sulawesinya orangnya. Rata-rata di Jambi saya tengok dalam tu. So boleh guna ini, kita biarkan. Esok boleh ambil ni. Lepas tu kita biarkan dia di bawah cahaya. Ambil pula bacaan fluorescent sekali lagi ketika sudah light adapt. Jadi kau tengok adakah daun ini ber... Boleh tak adapt macam tu lagi? Sebab ni pokok lain, ni lemon. Ni jeruk, purut je. Hai. Jangan lupa siram. Sebab kita tak nak distress, nanti stress stomata tutup. Tu tamnya lemon je, Pak. Ni, bau lemon tadi. Pokok awal lah. Pokok rootstock dia lemon. Tapi graftingnya purut. Yang membelinya Gitsu. Jangan dikisahkan kalau daun itu sakit, kalau memang itu research question kita. Ada yang bekerja untuk study plant pathology, plant disease, daunnya kadang-kadang ada penyakit kan? Dan tidak ada pilihan, memang satu pokok sakit. Tak apalah, ambil daun itu dan kemudian balut. Jadi kita boleh faham berapa banyak stres telah dilakukan oleh perosak kepada daun itu. Kerana lebih rendah bacaan FVFM, lebih stres pokok tersebut. Ya. Kerana cahaya yang diberikan tidak maju ke depan ke photochemistry, tapi dibebaskan semula dalam bentuk fluorescent glow. Glow ni mata kita tidak nampak, tetapi sensor ini nampak dan dia ukur berapa. Okay. So itu sajalah kot untuk setakat ini. Ada objection, bantahan, rusuhan, persoalan, penyesalan. Ataupun ada benda spesifik nak saya address esok, ataupun tak tahulah apa, bendanya fleksibel kan? Teman-teman mau bikin kita rekam peneliti pengen buat macam model yang bisa kita diskusikan. Ada pun nak tanam padi. Padi itu memang saya nak pergi UGM, saya nak discuss dengan UGM macam mana boleh atau enggak kalau cuba di Indonesia. Maksudnya saya ajar petani di Indonesia buat sedikit dululah di lahan kecil dulu, tengok menjadi atau enggak. Capek aja kita cari kanan. Kerawang, luas. Anah nanti kontak. Jangan kontak depan tu, kontak belakang ni. Oh, dua ni. Yang depan tu dia tak layan orang. Sentra padi Jawa Barat. Apa itu? Kalau Karawang kan sentra padi Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Ya, ya, ya. Di Karawang jadi ya. Karawang tuh lebih sentra. Sentra Jawa Barat. Oh, enggak. Nanti kalau berhubungannya bisa via Zoom atau via WA, via email. Kontak apa tuh? Ini siswa saya dua orang. Saya tak ada nomor telefon. Dia enggak ada WA, enggak ada ini. Jadi email. Ya, ya, ya. Ya. Apa? Untuk yang si triplans yang dia tanaman yang umurnya panjang. Iya. Nah, itu kalau misalnya kita ingin tahu kapasitasnya dan fotosintesis diambil sampai umur berapa supaya kita bisa ekstrapolate sampai dia umur maksimal itu kapasitasnya berapa? Nomor satu, perlu ada data fotosintesis.
dua fasa. Ketika pohon itu sedang vegetatif dan ketika pohon itu sedang berbunga. Kena ada dulu data asas ini. Kemudian kalau tahun depan itu jadi lagi, sudah ada dua data kan? Lepas tu boleh tengok pattern. Pattern lepas tu panggil saya pasal saya interpret terus. Tapi kalau susah, kalau nak buat berterusan dan nak tahu berapa lama dan mahu fokus hanya vegetatif saja, nasihatnya adalah ambil ikut waktu kemarau, hujan ataupun waktu macam kerana ada jerebu kan. Ambil ini. Maksudnya climatic variance. Kalau ada empat jenis, walaupun kita tropika kata evergreen kan, sebenarnya kita pun ada ubah-ubah sikit kan, ada monsunnya, banjirnya kan. Ambil empat ni. Dapatkan bacaan di kawasan empat ni. Apa dia tadi? Musim panasnya, musim hujan, musim jerbunya, haze. Debu. Apa jerbu panggil kabut. Indonesia? Kabut. Fog. Itu fog. Oh bukan. Itu kalau sudah terbakar apa ni? Haze. Kabutlah haze. Terus satu lagi. Mareng kalau kata-kata. Sudah tak sampai terang aku nak mandi. Kalau dia macam kadang-kadang dia sebenarnya angin. Dia macam ada strong wind situation. Ya. Ada sama angin. Kalau ada kalau sebab di Malaysia dia ada monsun, dia memang angin kuat sangat ada satu waktu itu. Enggak ada siapa. Di Malaysia ada sebab facing direct Laut Cina Selatan. Jadi ada itu, memang direct kena. Jadi itu bisa dipakai pendekatan dari variasi klimatik ya. Ya. Pada betul. Klimatik juga boleh jika tidak mahu klimatik boleh radiation variance. Di dalam setahun itu macam di Malaysia dia ada peta radiasi sepanjang tahun. Bulan ini radiasi taburannya bagaimana? Ada kawasan intensiti megawattnya tinggi, ada kawasan megawattnya kurang daripada sinaran suria. Mungkin Indonesia mungkin ada kot meteorologi. Data. Jadi dari data ini nanti kita bisa melihat kemampuan fotosintesisnya sampai waktu tertentu. Ya. Maksudnya mungkin ketika bulan yang radiasinya kurang, rupanya fotosintesis paling tinggi. Mungkin itulah penemuan di dalam research. Sekarang tidak sama seperti teori. Ya. Semua ini masih climate kan? Climate. Kan kalau misalnya di plot scale itu kita lihat dari diameter, semakin besar diameternya. Boleh juga. Semakin banyak bayangan. Diameter boleh, crown volume boleh, apa lagi? Bilangan dahan boleh. Maksudnya bila dahan itu baru 10, ini bacaan fotosintesisnya. Bila bilangan dahannya sudah jadi 12, ini bacaan fotosintesisnya. Jadi bisa pakai. Ya, boleh juga. Namanya dendrometric growth association. Jadi nanti relationship misalnya antara diameter dan ya, fotosintesis. Boleh. Kita gunakan physical dendrometric. Dendro adalah bahasa Greek Yunani bermaksud pohon pokok. Saya jawab botani juga, kena tahu macam-macam bahasa, kena tahu. Kena tahu stoma tu mulut lah, apalah. Okay, so kata apa kita jumpa esok lah. Kalau atau malam ini tiba-tiba mau tidur ada lagi dengan bahasa. Tapi dia kan lupa kan, tadi malam, iya, tadi senang ini. Ada rekod bikin gak sih? Ada rekod di sini kalau follow di SenseMe ini channel YouTube-nya. So ada banyak kuliah saya rekod tak di situ. Pergi playlist belajar, jangan pergi playlist jalan-jalan.
Itu janganlah itu nanti tengok. Oh kenapa kok kenapa pergi tugu Monas? Ah? Ha? Nak buka tak tahu. Nanti internet lembab-lembab. Aku masih lambat, Pak. Ada saran enggak, Prof? Jadi misalnya kalau faktor kunci untuk menilai pupuk ya balik lagi. Ya. Efek pupuk terhadap tanaman kan tadi banyak tuh. Cahaya, udara dan lain-lain. Kita jadi biasa sebenarnya yang view dari pupuknya apa ya? Misalnya tanpa perlakuan ya survei ya, langsung direct. Itu kira-kira apa ya? Yang dari saat ini ya, yang bisa dijadikan. Atau nanti selain yang fisikal ya, luas daun tinggi tanaman. Ya, maksudnya apa kesan pupuk kepada perkara yang boleh di-measure oleh alat ini? Ya, jadi parameter kunci lah. Parameter kuncinya, satunya asimilasi karbon. Kerana inilah permulaan gula dan juga apa-apa bahan aktif di dalam tumbuhan. Kerana ada tanaman yang kita tidak panen disebabkan berat tetapi biologically active compound. Contohnya macam apa tu, dulu-dulu kalau kena malaria ubatnya pokok quinine, kina. Dia tidak kisah berat daun itu berapa, dia fikirkan berapa banyak active compound yang ada di dalam daun itu. Ya, sebab apa, precursor sugar tu sebenarnya kan bukan sahaja asas untuk membuat gula, sukros dan seterusnya, juga precursor untuk membuat bahan-bahan lain seperti volatile compound di dalam tumbuhan, phenolic compound, vitamin B. B berapa? B3 ke B5? Ya. Asalnya tu precursor sugar, glyceraldehyde 3 phosphate tadi. Kalau menggunakan alat yang ini, yang label ini. Yang ini kita nak nak fahamkan kebolehan daun untuk menangkap cahaya dan sama ada stomata dia itu membazir atau enggak airnya. Ya, lebih kepada energy efficiency dan seterusnya. Dan juga kalau fluorometer, itu fluorometer function. Kalau fluorometer function sebab ada dua kan. Kalau fluorometer function untuk faham daun itu stres atau enggak. Ya. Kadang-kadang kalau pupuk berlebihan pokok stres. Kan? Sebab dia ada osmotic apa tu? Osmotic shock dekat pokok tu. Pupuk berlebihan, air keluar dari akar. Ya, jadi dia stress kan? Ah, stress tu boleh didetect kat sini. Satu lagi, baru ingat. Untuk ini satuannya apa ya? Pengukuran fotosintesis kan hanya diukur di satu daun gitu kan. Ya. Nah, kalau kita mau lihat di satu tanaman, satu pohon. Okey, kalau untuk di satu tanaman itu, sebab itu sebab pokok ini terdedah kepada environmental factors secara keseluruhan dan berterusan. Sebab itu kita kena tetapkan, nombor satu, kalau pohon itu besar, menghadap matahari satu arah sahaja. Lepas itu, dahan yang dipilih pun mungkin nombor atau jarak yang tetap daripada tanah. Kerana variasi fotosintesis itu bukan disebabkan oleh rawatan kadang-kadang, tetapi disebabkan oleh perkembangan tumbuhan itu sendiri. Jadi kalau semua telah dikonstankan ataupun variablenya konsisten sama, ambil satu bahagian sudah cukup sebagai representation the whole plant, the whole tree. Yang penting konsisten satu kawasan saja. Jadi bisa langsung di di summarize-kan, di conclusion-kan based on the representative measurement taken with this criteria, ini bacaan fotosintesis ni. Walaupun pohon itu ada 1,000 daun, takkan nak ambil 1,000 daun kan? Jadi kita tentukan spot di mana di tumbuhan itu untuk diambil. Dan kekalkan kriteria ini kepada tumbuhan yang lain juga. Jadi di comparable, boleh dibanding-bandingkan. Tidak harus dikali dengan. Jadi tidak harus dikali dengan biomasa total. Ah, enggak. Sebab ada daun berlainan umur, ada yang masih kecil bayi, ada yang sudah senesing. Jadi yang kita ambil itu kan masih sihat berfotosintesis. Tapi kalau kadang-kadang yang data yang kita perlukan itu adalah berapa jumlahnya. Jadi totalnya berapa? Kita dalam satu Kalau atau satu luasan. Itu macam kena ada alat tambahan.
Misalnya gini, yang melon kan bisa kita destruksi terus kita cari bobot ringnya, panen gitu kan. Jadi kan boleh kayak gitu bacaannya tadi itu dikali. Luas area gitu. Luas area. Iya. Maksudnya dikali saja. Ini satuannya apa sih? Tadi yang fotosintesis udang per apa gitu. Metriknya atau macam mana? Flux. Asimilasi dari kan. Oh. Flux satuan flux. Apa berapa nilai yang biasa? Atau macam mana? Asimilasi. Asimilasi per second. Oh. Per second. Yang dalam ini per meter square per second. Oh. Meter. Ya. Ya. Per meter square per micromol. Micromol per square meter per second. Jadi benda itu memang agak kadang-kadang agak sukar untuk dibuat decision kan, sebab saya pun from time to time banyak jumpa dengan orang perhutanan forestry yang sering tanya soalan macam ni dan tidak ada rujukan. Jadi bila tanya saya dan saya boleh lihat tempat itu contohnya, boleh beri cadangan saranan lah. Tapi macam biasanya mana? Ada pengalaman proxy seperti apa yang digunakan untuk case seperti ini? Untuk apa? Untuk ambil? Itu kan hanya meter square, yeah. Tapi misalnya kita ingin mengetahui berapa rate-nya atau flux-nya dalam per hektar misalnya. Extrapolation ada, tapi kena ambil beberapa daun, beberapa point. Ya, macam buat soil survey. Soil survey kan, dia ambil berapa point kan? Untuk dia createkan map nitrogen, soil fertility tu. So, teknik yang sama tu boleh dibuat kepada crown pokok juga. Ya. Cuma berapa banyak itu, itu kena further a bit discussion lah. Sebab tumbuhan ini ada bahagiannya yang mungkin kuning sikit ke, makin muda ke, keluar pucuk baru ke. Sebab kadang-kadang mungkin ada, tak tahu, angin kuat ke, dahannya patah, dia keluar pucuk baru. Sebab apa? Sebab bahagian itu sudah hilang apical dominance. Jadi kawasan itu bertumbuh jadi lebih bushy, lebih rendang. Sudah lain. Ya. Dahan itu jadi merimbun bukan disebabkan ada monyet patahkan dahannya. Angin kuat datang. Ya. Tahu kan pohon-pohon kan? Tepi-tepi ini sebenarnya boleh keluar lagi dahan. Tapi tidak dikeluar kerana pucuk ini menekan apical dominance. Bila kita buang atas ini, apical dominance hilang, di tepi kiri kanan ni mula keluar dahan baru. Ya. Ada beberapa cara lah. Kadang-kadang saya pernah tunjuk dekat peneliti di Malaysia, dia kata tak jumpa cara, tapi bila saya cari cara ni tu ada di dalam publication. Jadi saya tunjukkan seni menggunakan Google. Macam mana nak mencari jawapan kepada persoalan yang kita ada. Sebenarnya ada di dalam itu sebab forestry bukan bidang saya, tapi saya tahu dah sikit-sikit kan. Ya. Boleh bantu untuk ajar tunjuk macam mana nak cari info macam itu. Mungkin dapat nanti saya cuba check kan macam mana. Boleh ya? Boleh. Oh, panas di sini. Ini kalau tak tempe masak ni. Okey, Bapak. Sudah waras. Kalau sudah waras kita kepik kembali. Ambil ini ya. Sementara masih valid lagi. Light jadi berapa? Tadi sudah set kan? Oh, light jadikan 1200. Biru 15%, merah 85%. Poinnya? 1200. 1200. Ya. 1200. 200.
Merah 85%, blue 15%, farid tu biar 20%. Ini 85. Ha. 15. Yes. 15. Ah, farid tu biar keep saja. Ya. Okey, boleh tengok kat measurement tu. Lepas tu kita tengok graf ini. Jadi graf ini boleh zoom tak bagi dari 0 ke minus 1? Plus, dia ada tanda tambah campur. Okey. Ini daun ni telah dijepit dalam ini. Ini adalah estimation, inilah bacaan fotosintesis micromol per yang ini tadi. Berapa banyak karbon diasimilasi ke dalam daun itu per meter persegi per setiap saat. Tengok dia sedang naik. Yang berwarna ungu ini adalah asimilasi melawan masa. Kosong sekarang, minus 1 minit lalu. Okay. Yang warna hijau ini adalah stomatal conductance. Ini positif walaupun rendah, maksudnya stomata itu membebaskan air. Jadi kalau kita tengok ini, ada kertas tak? I just want to, oh tak boleh, hari ni. Tapi tu merah. Tak apalah dengan ni. Ini kan 1 minit. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini menunjukkan 1 ini berapa saat? 6. 20. 12. 12 saat kan satu blok ni. Jadi cuba ambil kertas apa-apa, tutupkan sekejap. Kita tengok sini. Tapi nampak lagi. Kalau di skrin dia boleh. Kalau di skrin dia boleh. Jadi kita tengok pattern ini mencapai tak di situ. Kalau ini sudah straight, ini sudah jatuh kan? Tak betul dah. Ini sudah naik. Kalau pattern ini sudah mengikut pattern stabil, boleh terus tekan lock. Tapi di sini, yang purple ini iaitu asimilasi sedang naik. Maksudnya purple ini masih boleh lagi. Jangan dulu ya. Ya, airnya sedang tambah turun. Maksudnya stomata dia sedang bekerja, baru bangun. Nanti kalau di lock tu berhenti dulu dia? Kalau sudah lock itu, dia dah terinput sendiri. Ya, dia terus ambil data itu, boleh maju ke pohon yang lain. Berarti harus up. Ya, tapi tengok, ini maksudnya stomata dia sedang tutup. Tapi kemudian buka balik. Kerana stomata yang berjuta-juta ada di atas daun itu bukan buka dan tutup dalam masa yang sama. Ada yang dia dipanggil sebagai patchy stomata. Ada yang buka, ada yang tutup. Ada yang tak buka langsung, ada yang buka saja tak tutup, tutup. Ya. Tapi kita nampak asimilasinya sudah macam stabil kerana dipaksi asimilasi maksimum 3.4, minimum 2.7. Absolute difference top dengan bottom ini kurang 2. Kurang daripada 2. Kurang. 3.5 tolak 2.7 baru 0.6. 0.6, 0.8. Kan? Kurang 2 kan? Maksudnya asimilasi itu sudah stabil. Yang hijau ini stomata conductance macam dah stabil juga. Kalau dah macam ni kan, saya tunggu sembang-sembang apa dah. Tak dulu, lock. Dah dapat satu bacaan. So bacaannya adalah 3 micromol. 3 ini dikira agak rendah lah untuk pohon yang sudah besar macam ni. Mungkin sebab dia sudah ada dalam kawasan ni lama kan pada semalam. Kalau dia di luar mungkin dia tinggi lagi. Dan juga sekarang ni sudah jam berapa? Jam 3, 4. Kan? Ambil waktu pagi. Petang boleh. Tapi kan cakap tadi dia akan jadi rendah sedikit. Ya. Tapi kalau dibiarkan lagi apa jadi? Dia akan naik. Sebab dia akan mula adaptasi. Adaptasi. Apa jadi kalau kita buat sesuatu dengan environmental control ni? Contohnya CO2 ni kita set tadi 420 kan? Apa jadi kalau kita kurangkan CO2 ke 200? Cuba lihat apa jadi. Okay. So CO2 reference tadi 420 kan? Dia patutnya menjunam ke 200. Mari lihat apa jadi dengan bacaan asimilasi dan juga stomata conductance. Yang lain masih kekal sama. RH 860%. Angin di dalam itu sekitar 800. Cahaya 1200 micromol.
Ya. Okey, cuba boleh lihat sekarang. Sepertinya estimasi itu tadi 3 lebih kan? Ya. Tengok dia sudah turun. Dia turun sedikit dan akan turun lagi. Tapi cuba tengok stomata dia. Stomata tak turun. Stomata tak turun. Stomata itu memang hukumnya. Lebih rendah CO2, lebih terbuka stomata. Ha, lebih tinggi CO2, lebih tertutup stomata. Itu memang hukumnya. Tak kira spesies apa, jeruk ke, pokok pohon melati ke, sama aje. Tengok, tengok pohon hijau tu, tengok nenek. Maksudnya dia sedang buka seluas-luas mungkinnya. Ini ada warna biru tau. Okey, tadi sudah naik kan? Cuba tutup warna biru. Maksudnya di dalam chamber ini, buang biru, light blue. Jadikan light tu kosong. Okey, biru tak ada kan? Biarkan. Biarkan sekejap. Tengok. Dia mampu tak buka lagi? Oh, mampu saya. Dia turun tak? Dia tak turun. Dia selalu ambil masa kalau yang biru ni. Ada 5 perkara yang boleh membuka stomata. Lampu biru, humidity RH tinggi, keamatan cahaya tinggi, lepas itu apa lagi? CO2 rendah dan siram pokok. Siram pokok. 5 benda boleh membuka CO2 stomata. Siram. Dia naik. Maksud kita tak kisah. Bila jumpa macam ni kan, kalau keep on consisting macam ni dari pohon ke pohon, maksudnya ini adalah penemuan saintifik. Kerana lampu biru memang digunakan untuk membuka stomata, tapi pohon ini dia bertentangan dengan ilmu itu. Itu adalah penemuan saintifik. Jika dapat dibuktikan replikasinya mencukupi, block repetition mencukupi, masih dapat pattern yang sama, ada finding. Kerana apa? Tadi semprot dengan pupuk magic folia. Dia naik. Okay, mungkin ini sudah stabilkan 3.4 kan? Apa kata kita kurangkan sedikit cahaya dia daripada 1000 jadikan 900. Tadi 1200 kan? Ya. Potong 300. Jadi tinggal 900. Panggil 9 ke panggil songo? Ada Enok kat rumah saya tu dia pakai songo. Apa songo? Oh. Sampai boleh mengira lah. Sici telu. Sekejap. Sici telu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Punya banyaknya orang Indonesia di Malaysia. Okay, kalau tengok di sini, dia punya ni dah macam mula relax sikit. Dia tidak ni dah. Tapi kita tengok. Ini sudah 900 kan? Apa bukti dia 900? Ini. Kita set di 900. Q-in adalah sensor di dalam. Sensor light. Light sensor di dalam. Zoom kan balik. Jadi dia 1 minit. Okay. Nampaknya pokok ni tak kisah. Ke sebab dia ada dua genetik. Dia ada dua genetik. Dia macam the genes from the kefir line comes into the lemon side of it. Aslinya lemon. Ini memang lemon kan dibaca kan? Lemon baru. Jadi sebenarnya kan untuk dapat gelar PhD dengan kurang dua orang gampang. Kalau lebih mudah dari orang tua sini. Sahir ya sembuh.
Karena banyak jadi explore. Hmm, that looks interesting. Ini sebenarnya nampak sedikit unusual kalau macam ini. Hmm. Pokoknya sihat, tetapi pattern itu unusual. Mungkin sebab ni grafting. Satu benda buat grafting ni adalah dia boleh bercampur bahan genetik dengan pohon lama, dengan pohon baru. Sebab micro RNA boleh bergerak-gerak di dalam urat daun. So, mungkin sesuatu tengah jadi dulu. Nak balik pokok ni? Boleh tak? Lepas tu kena bank custom Indonesia. Wow. Taklah. Grup urut. Saya beritahu macam mana Mas Lamba, Pak. Tapi tetap sini. Ada orang lipi saja, Pak. Macam mana? Macam dia tak ada beza. Tak ada pengaruh. Tak ada pengaruh. Tak ada pengaruh. Okey, kalau dia tak ada pengaruh, mungkin kita boleh satu lagi kita rendahkan ni. Eh kejap, kalau rendahkan ini, selalunya stomata akan tutup kan? Boleh lah? Okay. Jadikan dia 50% RH. Kita rendah, ini memang kita nak stresskan lagi pokok. Sian pokok. Tergiling dia nanti. Dia selalu disensitif dengan RH ni. Dia akan... So tunggu sekejap. Biasanya kan? Selama sekolah daripada pagi tadi lagi. Dia tak ada sesi pagi, sesi petang ke? Okay, kalau tengok kat sini, selepas diubah RH, stomata kendatus jatuh sikit, kemudian dia stabilas. Dia jatuh sikit. Maksudnya pokok ini dia tidak kisah sangat pasal cahaya semua, tapi dia kisah pasal relative humidity. Ini mula-mula memang dia akhirnya dia memang macam ni sebab acclimate lama. Sebab itu steady state measurement tidak dibiarkan lama. Kerana ini benda hidup. Bila kita beri sesuatu situasi, dia akan adaptation, acclimate dengan situasi itu. Jadi itu, jadi sebab itu kita selalu limitkan dalam 2 minit sahaja. Kemudian ambil saja bacaan. Ini sebab kita biarkan lama kan, nak tunjukkan demonstrasi. Bisa akan membuat pengambilan blognya, Pak. Kita bikin good flow atau free flow itu baiknya intervalnya berapa detik? Untuk repetition. Apa? Repetition-nya. Repetition untuk ambil ya log. Misalkan satu ini. Oh. Saya kan tunggu 2 menit kan. Nah, itu yang log repeat pertama. Kedua dan ketiganya diselang berapa? Di jeda berapa detik? Selalunya saya akan tukar daun atau dahan. Satu daun satu point sahaja. Itu sebab untuk research, our research, saya control dia punya data strength. Tidak akan digunakan daun yang sama. Sebab kalau treatment itu betul-betul berkesan berhasil, walaupun diubah daun, tetap akan dapat bacaan yang macam tadi. Itu sebab statistical reason. Ditukar daun. Macam ni kan, sudah ambil satu, daun tu takkan diambil dah. Ambil kawasan lain pula. Tapi kalau besok boleh naik? Boleh, itu esok demo. Esok nak jepit di baju pun boleh. Boleh. Tengok fluorescence berapa. Ini ada fluorescence. Di apa buang kertas itu ada fluorescence. Cuba kurangkan CO2 lagi sikit. Lagi 100. Tinggalkan 100 sahaja. Ini pokok C4. Kalau dia C4. Jadi, gimana kena pergi balik dekat apa toko tepi sungai tu beli semua pokok ni so nak ambil balik.
Buka. Sepatutnya semata muka, tapi asimilasi sepatutnya turun sebab CO2 telah dibataskan. Sepatutnya, Pak, ya? Sepatutnya. Tapi itulah, hidup ni tidak seperti dirancang. Turun nama, Pak. Tadi 4 kan? Ya. Ni macam dah turun sikit. Bagus, maksudnya pokok ni kan elok untuk buat research pupuk folia sebab stomata dia buat macam mana pun stabil. Dan dia senang buka. Kadang-kadang kita nak perlu pilih tanaman kan untuk tengok responsif pupuk kan. Tanaman yang stomata sukar untuk buka tak sesuai. Jadi nampaknya lemon ni macam sesuai untuk dijadikan model plant. Model plan. Pupuk. Kalau pagi termasuk yang mudah juga. Kalau pagi siang. Kalau sudah tengah hari, ya ini otomatik masalah. Dia tidak memberi kerjasama. Tapi pagi okey. Pagi okey. Ya. Yeah, jadi lagi. Dah. Okey. Itu petanda alam. Sila pulang ke kamar masing-masing. Okey, jadi itu sajalah kot. Nanti esok kita tengok lagi ni. Dan kalau ada persoalan ataupun perkara yang kita tak address sekarang, boleh beritahu esok lah. Kalau nak cerita padi tu esok pun boleh. Boleh je. Sebab saya tak ada nak protect apa-apa IP atau patent. Memang untuk diwar-warkan kepada petani di seluruh planet bumi. Jadi saat ini kita punya program untuk bisa meningkatkan produktivitas di padi secara average lah ya. Di Indonesia kan 5 tan. 5 tan per hektar. Ya. Kan tidak bisa langsung luas. Ya. Mau kecil dulu terus kita keluar. Baru kita mulai di tahun ini sebenarnya. Mungkin boleh masukkan teknik yang yang ada dengan grup saya untuk dicuba kan. Sebab di Malaysia yang ini saya baru cuba di 1-2 tempat saja. Di mana? Di Malaysia, di kawasan negeri di tengah Perak tu. Lepas tu musim yang berikutnya di, kalau tahu, negeri Melaka. Melaka. Malaysia. Di Malaysia, saya cuba di Malaysia. Bukan di Indonesia lagi. Belum lagi. Kan kita SRI itu dua. Berapa ya? Kalau 2012 di Indonesia, 2012. Sebab saya rasa dia tidak sukar dilakukan sebab memang kita sudah design dia untuk petani boleh buat sendiri tanpa bergantung berat sangat dengan company atau perusahaan. Ya, untuk baju tu tak apalah beli baju macam pupuk macam biasa. Ya. Tapi pertanyaan tu sama tak sama SRI kita, Pak? Sama punya Pak Amin. Kan ada SRI juga kan? SRI-nya mungkin sama. Sama. Cuma kan ada adaptasi kalau dari main dan. Apa sama apa beda dengan yang punya Bapak kayak gitu? Kita juga punya juga dulu. Oh. 2012. Beda lepas SRI itu. SRI namanya. Oh. Di Indonesia itu ya lebih misalnya apa yang namanya tadi ya. Ya. Yeah. Tanam lebih mudah, tanamnya satu atau dua saja. Kan yeah, itu di Indonesia banyak. Ya. Yeah. Mungkin ada yang sama, tapi akan lihat yang ini memang ada tiga step saja yang diperkenalkan, dimodifikasi memang untuk disenangkan. Oh ya. Yeah. Untuk disenangkan supaya petani itu lebih adaptif. Yes. Ya. Yeah. Mungkin ada lebih banyak masa mau tanam pisang di tepi, mau pergi masjid. Lebih mudah. Tak adalah tengok padi je 24 jam. Kalau di Sumatera SR itu, Pak, buat beras itu, padi itu dimakan burung, Pak. Satu-satu di gitu, mudah, makan burung, habis sudah. Selesai. Selesai. Berarti burung. Tanamnya langsung benih ya? Iya. Oh, itu tidak transplant ya, tebar gitu. Iya. Selalu di sini padi itu halau burungnya macam mana? Bisa ataupun tidak halau, biar saja. Pakai jaring. Pakai jaring. Ada banyak, Pak, sejaring bisa suara,
Suara. Suara. Iya. Orang bisa suara. Iya, betul. Betul. Suara orang. Oh, orang suara. Orang betul kah orang? Orang betul. Orang teriak. Orang teriak betul. Kita pakai kelentengan itu, lonceng, bel, bling, bling, bling. Atau pakai tembakan apa, yang angin, dung. Sebab sekarang ni kan sudah ada teknologi kan, macam pakai apa tu, solar sound tu untuk bagi vibration hertz yang frekuensi untuk alam. Tapi dia solar, jadi tidak perlukan plug point seperti ini. Solar di tengah-tengah lahan itu, satu. Jadi tidaklah kering tekak. Iya, habis pak, satu-satu pak, habis. Paham. Tak apalah, kalau nak discuss pasal pada nanti saya cuba prepkan dulu apa untuk kita boleh share. Sebab siswa saya yang buat pada itu, PhD itu datang juga esok tapi sore. Dia yang ambil data itu. Ya. Kalau yang di Jogja itu atau ada yang sama? Belum lagi, baru nak pergi, baru hendak berdiskusi. Ya, prosesnya itu belum, step satu lagi, step negatif tiga lagi. Dia belum masuk langkah pertama lagi. Ya. Tapi sebab saya tak kisah, kalau tidak dapat di kawasan Jogja tapi di Jawa Barat, terus saja, tak kisah. Ya, tak kisah. Kalau di Bali, buat di Bali, di Ubud, buat. Saya bakal pun nak buat. Di mana serang ya? Di Sumatera Utara. Sumatera Utara? Oh. Ya, hasil buah-buahan saya orang terbaik. Ya, saya dah baca. Ya. Di sana ada berpupuk padi. Tanaman panen. Mas. Okey, ada soalan lagi ke? So nanti saya cuba check untuk isu tadi tu untuk bagaimana untuk representasi keseluruhan, adakah perlu diambil seluruh pokok? Kalau pokoknya 100 meter, mau terbang gimana? Bawahnya aja ya. Ya, agak dah apa boleh dipotong turun ke bawah, tapi kena cepat sikit lah. Boleh. Kita kan selama ini cuma pakai biogas oil saja. Selama ini approach-nya yang pakai biomass, dipakai plot base gitu. Jadi biomassnya berapa, terus carbon stock-nya berapa, terus stock difference. Sama ini gitu. Jadi enggak. Kalau ini kan plus-nya ya, maksudnya dari kemampuan dari apa yang saya nampak, cara cepatnya dah saya tak check lagi publication, tapi cara cepatnya adalah kena gunakan teknik biomass ditemankan dengan yang ini. Maksudnya ada satu benchmark study, ambil beberapa bacaan fotosintesis menggunakan alat ini, kemudian daun itu dapatkan biomassnya dan lebih baik lagi dapatkan bacaan karbonnya. Kemudian buat association correlation, carbon this much, biomass this much, this is the estimation reading. Bila ada lebih kurang 100 data macam tu, kita boleh buat extrapolation lah. Jadi next time, jika tidak ada alat ini ataupun sukar sebab pokoknya 100 meter, petik saja daun itu, dapatkan bacaan biomass ataupun carbon, boleh buat anggaran berapa asimilasi carbon. Reverse balik. Untuk rumus. Ya. Tapi dia masih perlukan bacaan asas lah. Bacaan asasnya masih diperlukan. Yep. Untuk carbon isotope boleh juga. Yang saya cerita tadi tu. Apa tu? Carbon 13 isotope. Nama teknik tu apa ya? Carbon 13 isotope discrimination. Pokok kalau boleh, seboleh-bolehnya dia tidak mahu guna carbon 13. Tetapi bila sudah tidak ada pilihan, dia mula gunakan carbon 13 yang terlarang ini. Jadi kita study carbon 13, berapa banyak dalam daun itu. Kalau daun itu kurang carbon 13, banyak 12, maksudnya dia daun yang baik, yang dengar kata. Tapi kalau daun itu banyak carbon 13, memang degil lah. Ataupun dia telah mengalami cuaca yang kurang elok.
menyebabkan stomata tutup, menyebabkan karbon 12 tidak banyak di dalam sel. Akhirnya yang tinggal karbon 13. Mahu tak mahu, guna sajalah yang ini. So boleh macam itulah. Tu kimia, kau patut tahu ke? Okay, okay, alright, okay. So jumpa lagi esok hari. So jam 9 lagi ya? Jam 9 terkerja pak, kalau enggak terkerja kerja jam 10 lah. Terserah. Nanti 10 saya lagi-lagi lambat saya bangun. Tapi tak lama pun dari situ. Macam tadi 20 minit je. Saya dah berjam tadi. Ya, 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 ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya cuma 10 menit. Dia nak cakap juga di rumah dia dekat. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan kumpulkan. Besok kita bahas lagi. Ya. Besok ya. Masih banyak waktu. Ya. Apa-apa saja pasal kisah ya, sains tumbuhan. Ya. Kalau nak tanya, kenapa daun warna hijau? Kenapa warna merah tak boleh? Kalau warna merah, macam pokok ada setengah daun merah kan? Macam mana dia fotosintesis? Ha, boleh je. Masa bingung lagi. Ya juga dia. Ya, daun merah gimana? Ada kan daun merah? Ada. Di Malaysia dia panggil tu pokok puding di tanah dikubur. Pokok bunga apa itu? Bunga keladi yang putih ya? Ini ada keladi merah, keladi putih. Esok saya tahu di rumah. Keladi variegated cadmium. Itu keladi macam kalau yang ada batik-batik corak tu. Mau cuba? Boleh. Tunjuk tengok di sini. Boleh. Boleh. Okey, harap membantu. Ya. 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 Tenang-tenangkan perasaan. Masih banyak kok. Udah penuh banget nih kayaknya, diisi lagi enggak bisa. Menurut kira-kira gimana?